Jimin di sini? Oh, mana? Udah, gak usah. Ah, tadi kan kamu udah sounding tuh ya kan? Ya kan sounding pertanyaannya ke mereka lagi. Dan sekarang adalah ke Instagram nih teman-teman yang pastinya nih udah ngasih pertanyaan ya, ngasih statement lah ya. Kenapa suka Hyun Bin dan juga dramanya sukanya apa, pas memerankan apa. Langsung aja kita lihat. Kita lihat, kuy. Nah oke nih, dari Fato dia bilang Hyun Bin adalah role model calon suami idaman. Di Secret Garden ya. Kalau katanya Kezel Afer, keren banget ya kan. Terus ada Dian dibilang seksi filmnya rampan ya, negotiator Secret Garden. Benar-benar, oke. Terus juga ada 996. Wah, Hyun Bin lagi ya itunya ya. Aktor yang kualitas aktingnya di atas rata-rata dan nggak terlalu terobsesi dengan kepopuleran. Betul. Setuju, ya, betul, setuju, betul. Setuju banget. Next. Dia oke. Yeni dia bilang nih ini Ajusi ganteng banget, asli drama yang diperankan keren-keren semua, aku tergila-gila padanya. Asik. Fatanasia dia bilang nih Memories of Alhambra ya, berwibawa namun sederhana. Please tayangin lagi lah di Trans TV. Tenang, tenang. Sun, ya kan? Hanya di Trans TV milik kita bersama, ya kan? Sebenarnya milik Pak CT sih. Oke. Langsung ke Dwi Ratna dia bilang Memories of Alhambra, Miriam Fato lagi nih, Hyun Bin is the definition of everlasting love. Oh, yo. Siap. Oke, next masih ada? Oke, katanya Ica nih. Perfect Man, aku suka film Hide Jack Kill Me ya. Cakep bener dan di sana Babang Hyun Bin-nya. Oke. Okay. Acting-nya totalitas, peran yang dibawain selalu terlihat keren. Drama favoritnya adalah Secret Garden. Oke. Okay. Anggra ini dibilang Hyun Bin itu paket sempurna, ganteng, humble, acting-nya keren, suara bagus, drama fav Mota. Mota itu apa? Memory of Drama. Oh iya benar ya, disingkat, kepanjangan cuy. Yeah. Terus kalau katanya Anastasia ini bilang humoris, ganteng banget, gak ngerti perhatian. Wish kecilnya selalu bilang mau bagaimanapun saya akan beri dia yang terbaik. Oh emang dia humoris ya Hyun Bin ya? Sebetulnya sih enggak. Kayaknya enggak deh. Dia diam. Enggak, dia benar-benar dia nyari cewek pun enggak mau yang basic, enggak mau yang ini. Jadi kayak kita-kita ini enggak masuk. Iya. Dia suka aja yang elegan. Iya, benar. Yang jarinya bagus, yang jarinya bagus gitu ya. Pacaran aja sama patung kalau gitu. Iya, betul ya, sama nekin. Iya, benar. Satu lagi. Oke. Nah, terus katanya Jingga nih, drama fav saya lebih ke My Lovely Kim Samsun ya. Karena mungkin berawal dari situ, cinta pertamanya dari Kim Samsun ya. Ketika dia vakum di drama, dia aktif di film dan FM kemarin saya banyak tahu sedikit. Terus, dia juga seorang humoris. Hah, humoris? Dia aktor yang hebat meskipun jarang main drama tapi dia konsisten berakting. Oke, saya pelara Jingga, kita bacain semua. Oke, seperti itu. Jadi penasaran dong ya kalian ini kalau punya pasangan, punya pasangan gak sih? Ya kan? Gimana pendapat pasangan kalian nih ngefans sama Hyun Bin? Gak masalah. Gak masalah ya? Gak masalah. Kalau kamu sendiri? Rasanya jomblo. Mutia? Saya jomblo. Emang saya jomblo. Emang jomblo. Saya juga. Asik. Ada di bawah nomor ini. Oh iya. @bobokul, jangan lupa di follow. Lagi nyari saya jomblo. Iya. Tapi hashtag hanya untuk cewek ya. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman dari Hyun Bin Indonesia Friends nih ya.